Assalamualaikum, sabah al-khair. Kaifahalukum jami'an? Atamanna lakum fi sihatin wa afiyah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung belajar cara menulis huruf hijaiyah, iaitu huruf Za sehingga huruf Ya. Semua dah bersedia? Jom! Za, zarfun, sampul. Macam mana nak tulis huruf Za? Mula-mula, awak buat melengkung dan ada satu garisan dan ada satu titik. Itu huruf Za. Kita tulis lagi sekali ya. Mula-mula, awak buat melengkung dan ada satu garisan. Ada satu titik di situ. Itu huruf Za. Seterusnya, Ain. Usfurun, burung. Macam mana nak tulis huruf Ain? Mula-mula, awak buat lengkung kecil dan lengkung besar. Itu huruf Ain. Kita tulis lagi sekali ya. Okey, awak buat lengkung kecil, satu lagi lengkung besar. Itu huruf Ain. Ghin, ghuyumun, awan. Macam mana nak tulis huruf Ghin? Sama seperti huruf Ain, tapi ada satu titik. Kita tulis ya. Mula-mula awak buat lengkung kecil dan lengkung besar. Ada satu titik. Itu huruf Ghin. Kita tulis lagi sekali ya. Mula-mula awak buat lengkung kecil dan satu lagi lengkung besar. Dan ada satu titik. Itu huruf Ghin. Fa, faroshatun, rama-rama. Macam mana nak tulis huruf Fa? Mula-mula awak buat bulat, tarik terus ke kiri dan ada satu titik. Itu huruf Fa. Kita tulis lagi sekali ya. Okey, awak buat bulat kecil, tarik terus ke kiri dan ada satu titik. Itu huruf Fa. Qaf, qittun, kucing. Macam mana nak tulis huruf Qaf? Mula-mula awak buat bulat terus ke kiri. Itu dan ada dua titik. Itu huruf Qaf. Kita tulis lagi sekali ya. Okey, awak buat bulat terus ke kiri dan ada dua titik. Itu huruf Qaf. Seterusnya, Kaf, kalbun, anjing. Macam mana nak tulis huruf Kaf? Mula-mula awak tarik terus ke kiri dan letakkan huruf Kaf kecil di situ. Kita tulis lagi sekali ya. Awak tarik terus ke kiri dan letakkan huruf Kaf kecil di situ. Lam, lu'batun, permainan. Macam mana nak tulis huruf Lam? Pertama, awak tarik, buat lengkuk terus ke kiri. Itu huruf Lam. Kita tulis lagi sekali ya. Okey, awak tarik, buat lengkuk terus ke kiri. Itu huruf Lam. Mim, mauzun, pisang. Macam mana nak tulis huruf Mim? Mula-mula awak buat lengkuk kecil terus ke bawah. Itu huruf Mim. Kita tulis lagi sekali ya. Okey, awak buat lengkuk garis turun ke bawah. Itu huruf Mim. Seterusnya, Nun, nahlatun, lebah. Macam mana nak tulis huruf Nun? Awak buat lengkuk terus ke kiri dan ada satu titik. Itu huruf Nun. Kita tulis lagi sekali ya. Awak tarik terus ke kiri dan ada satu titik. Itu huruf Nun. Ha, hilalun, bulan sabit. Macam mana nak tulis huruf Ha? Awak tarik, pusing terus ke kiri. Itu huruf Ha. Kita tulis lagi sekali ya. Awak tarik, pusing terus ke kiri. Itu huruf Ha. Wow, wisadatun, bantal. Macam mana nak tulis huruf Wow? Mula-mula awak buat bulat terus ke kiri. Itu huruf Wow. Kita buat lagi sekali ya. Mula-mula awak buat bulat terus ke kiri. Itu huruf Wow. Ya, yadun, tangan. Macam mana nak tulis huruf Ya? Mula-mula awak tarik terus ke kiri dan ada dua titik. Itu huruf Ya. Kita tulis lagi sekali ya. Okey, awak tarik terus ke kiri dan ada dua titik. Itu huruf Ya.
Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, murid-murid boleh buat latihan buku surat 40 dan 41. Syukran. Ma'assalamah. Jumpa lagi.